Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat datang kembali sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Seperti biasanya, di kesempatan yang baik ini saya akan membacakan lagi testimoni keajaiban sholawat. Namun sebelum saya membacakan testimoni sholawatnya, saya mengajak sahabat semuanya yang lagi nonton video ini untuk menekan tombol subscribe dan terus dukung channel ini supaya bisa terus menebar manfaat untuk semuanya. Dan saya doakan kepada Anda yang sudah subscribe, semoga dilancarkan segala usahanya dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita simak baik-baik testimoni sholawat yang akan saya bacakan ini. Yang pertama dari Nuke Azwita. Qodarullah, aku pun pernah baru 2 minggu yang lalu, sebulan gak ada kerjaan, uang tinggal 100 ribu. Terus aku coba sholawatin ATM, juga dompetku. Benar-benar pas serahin ke Allah, serahin semua ke Allah. Dan Masya Allah, 3 jam habis sholawatin ATM dan dompet, aku terima telepon untuk kerja besok harinya dan langsung ditransfer 4 juta. Masya Allah, Allah Maha baik banget. Semoga kita semua diberi kelancaran rezeki. Yuk sholawatnya jangan berhenti. Yang kedua dari Mubarok. Mau cerita kak, saya pernah ngalamin keajaiban berkat sholawat. Waktu itu istri saya mau melahirkan dan saya sama sekali tidak punya uang untuk biaya ke rumah bidannya. Di situ saya butuh uang 1,5 juta untuk biaya persalinan. Dan saya ingat, saya hanya bisa bersolawat sebanyak-banyaknya. Saya dawamkan selama 1 minggu. Alhamdulillah, tiba-tiba di ATM saya terisi sendiri uang 1,5 juta, sesuai dengan uang yang saya butuhkan untuk biaya melahirkan istri saya di rumah bidan. Alhamdulillah, berkah solawat, yakin tiada yang tidak mungkin bagi Allah jika ia berkehendak. Yang ketiga dari Xiaomei. Ya benar, sholawat ini memang benar-benar ajaib. Saya biasa jarang sholawat, dan setelah seringnya sholawat tanpa diduga atas izin Allah, saya kebanjiran orderan sewa mobil selama 3 minggu ini. Ada aja orderan. Alhamdulillah bisa tercukupi kebutuhan sehari-hari kami. Yang keempat dari Rani. Alhamdulillah kak, setelah aku ngamalin sholawat selama kurang lebih 1 tahun ini, banyak manfaatnya sekali. Dulu pas awal-awal mulai sholawat, dapat hadiah HP. Terus hutang yang harusnya 3 tahun lunas, kemarin sudah lunas. Dan lagi tiba-tiba kemarin saya cek ATM, tiba-tiba ada uang yang tidak terduga. Kirain saya mimpi, tapi setelah dicek, itu nyata. Masya Allah, tabarakallah, Allah Maha baik. Berkat channel kakak juga, saya setiap hari amalkan sholawat. Yang kelima dari Apip. Yakin gua mah. Soalnya tadi sore pas habis sholat asar, gua sholawatin keripik yang gua mau jual 300 kali sholawat Jibril. Sebelumnya berdoa dulu biar keripiknya laku laris. Alhamdulillah produksi hari ini habis, besok juga ada pesanan. Yang penting yakin sama ikhlas ngamalinya. Yang keenam dari Aransa. Aku juga ngamalin sholawat sholallahu ala Muhammad 1000 kali dalam waktu 3 bulan. Langsung terkabul cita-citaku punya warung kecil-kecilan. Keajaiban sholawat itu nyata adanya. Allah Maha baik. Semoga hajatku yang lain juga terkabul. Amin. Yang ketujuh dari Bams. Saya pernah pengen beli mobil. Lalu saya tiap habis sholat maghrib bersholawat 100 kali selama 3 bulan. Alhamdulillah, mobil yang saya idam-idamkan sudah kebeli sekarang. Untuk sahabat semua yang mau mengamalkan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, silakan dibaca 400 kali ba'da isya. Atau yang mau mengamalkan sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, silakan dibaca 5000 kali setiap malam dalam sekali duduk. Semoga dengan wasilah amalan sholawat tersebut, hajat-hajat sahabat semua dikabulkan Allah Ta'ala. Demikian testimoni sholawat yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah berkahi hidup kita dan semoga Allah kabulkan semua hajat kita. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.